Halo sayang, aku baru bangun nih. Ih, kok kamu baru bangun sih? Iya, mudah-mudahan gak telat ya ke kantor. Yaudah, kamu hati-hati ya sayang. Iya, kamu juga ya. Kita semua pasti ingin bahagia. Melakukan hal yang paling kita suka. Dan membahagiakan orang di sekeliling kita. Kamu masih lembur? Iya nih, gak kerasa ya. Udah 2 tahun kamu di sana. Kapan dong kita ketemu? Kita kan lagi nabung buat biaya nikah. Iya sayang. Pak, Sabtu besok kan saya libur kerja. Gimana kalau besok kita jalan-jalan ke taman kota? Di sana kan kalau untuk lari-larian anak-anak jadi lega. Oh ya, Bapak ikut ya? Loh, jadi kamu terus-terusan mau gendong-gendong Bapak kemana-mana gitu? Jadi lucu. Gantian. Ya udah, sekarang Bapak istirahat dulu ya. Seso, nganggo troli galon ayo. Bapak Isa ikut turun sih, ya. Sekarang putri bunda harus bobo. Karena besok harus pergi sekolah biar gak kesiangan, ya? Iya, bunda. Berjuang untuk memberi yang terbaik memang tidak semudah kelihatannya. Tapi untuk lebih bahagia, pasti ada jalannya. Nah, kita sarapan dulu yuk. San, mana trolinya? Ini trolinya, Pak. Gimana? Bagus kan? Udah aku kirim ya tiketnya. Serius? Kamu nggak pakai uang tabungan kita kan? Enggak, pakai tunai kita kok. Bisa dicicil lagi bayarnya. Jangan hanya menunggu dan memupuk ragu. Untuk jadi lebih bahagia, sekarang sudah saatnya. Tunai kita. Responsible credit, better living.